media. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ujuk ini rumah ada orang kali ya. Waalaikumsalam. Eh buseh, budek kali ini orang ya. Boleh masuk. Masalahnya. Eh pantas sih budek yang datang ya. Ari adanya. Ngapa lo nyari anak gua? Arinya, Ari ada Ari. Iya lu ngapa nyari anak gua? Ayo mau nyari Arinya, mau bukan mau numpang makan nih mari. Pulang-pulang ke sana, capek gua ngomong sama lu. Ri, nyangka pasar dulu ya. Assalamualaikum, Ri. Waalaikumsalam. Dari rumah-rumahnya kayak bau siabit nih. Ri, jadi kah gini kita latihan silat buat acara PB? Ayo Ri, bukannya kurang lagi ntar. Dulu. Lah Ri, kenapa jadi yang nonton lu? Kan yang buta lu. Iya Bit, lupa gue. Cepetan. Heran gua anak zaman sekarang ya. Susah banget buat ngelestarin budaya. Mumpung masih sore nih ya. Sorein dulu dah, sambil nyari keringet. Kebetulan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ngapa tong? Lah, lu ngapa cium tangan gua, Ri? Pantes lu bangke. Ada apaan, tong? Tumben lu pada nyoba kemari. Ini Bang Hen, kita kesini mau belajar silat buat ngisi acara Milad Persatuan Betawi. Lah, cakep itu. Gua kata mau udah abis anak zaman sekarang mau belajar silat. Lah, bukan Bang. Saya kesini mau belajar silat, bukan mau ngajakin berantem. Udah Bit, diem aja biar gue yang jelasin ntar. Lah iya, denger gua. Yang budek lo apa gua sih? Ini Bang, kita kemari mau belajar silat untuk milad PB yang ke-7. Nah ayo dah, gua pengen lihat cara pukulan lo pada. Pukul! Abit jadi lu nendang gua, kan Bang En itu mukul. Lah, bocah kenapa jadi pada ngaco begini ya? Coba tukar posisinya. Pukul. Kok jadi mukul gua, Rik? Astagfirullahaladzim. Sekalinya dapat murid, cobaan banget buat gua ya. Assalamualaikum. Gak ada apa ini rame-rame ya? Waalaikumsalam. Ini teh, bocah katanya baru mau belajar silat. Lah bagus itu, masih ada kemauan anak zaman sekarang latihan silat. Iya teh, itu ada acara pantau itu katanya. Ri, lu jelasin deh itu dah. Ini Pak RT, kita lagi belajar silat buat acara besok. Nah, cakep itu, mari kita berangkat. Kami keluarga besar.